warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Nadzri, bekerja sebagai geoscientist di syarikat oil and gas company. Dan ini isteri saya, Nurjannah binti Ithnin, bekerja sebagai pegawai perubatan. Kami adalah founder grup Global Elites Mind, GEMS. Kami sudah berkecimpung dalam bisnes dengan Shaklee selama 4 tahun. Saya sendiri memang mengamalkan suplemen sejak bangku sekolah lagi. So, saya memang sentiasa ambil fish oil, multivitamin, vitamin C. Tapi saya tak pernah stick pada mana-mana brand. Sebab saya tak pernah ada rasa beza dari segi kesihatan. Bila saya mengandungkan anak pertama, saya mula rasa kesihatan saya mula merosot. Saya jadi selalu letih, selalu dapat kram kaki. Bangun tidur, lebih tidur tak lena kan, tak cukup sebab sakit kan. Sampai bila saya mengandung usia kandungan 5 bulan, saya baru kenal Shaklee. Saya rasa macam sangat kagum sebab akhirnya saya jumpa satu brand that really works. 2 bulan selepas consume produk Shaklee, saya mula share Shaklee effect saya di social media. Dan daripada situ, bisnes kami bermula. So, kami mula dengan online platform. Sebab waktu tu saya masih lagi sibuk bekerja. Jadi, saya buat bisnes Shaklee sebagai satu side income. Bulan pertama tu sendiri, Alhamdulillah, kami berjaya rank up kepada supervisor. Dan pada cycle tersebut, kami berjaya lengkapkan car bonus dan dapat regional trip tahun tersebut, 2016. Saya sentiasa menyokong bisnes isteri saya untuk buat bisnes Shaklee ini daripada awal lagi. Kerana kami telah berbincang dari dulu yang bahawa financial freedom ini kita kena dapat dengan lebih banyak income supaya kita boleh buat saving dan melabur. Jadi apabila kami faham tentang sifat bisnes Shaklee ini, yang mana modalnya yang sangat rendah tetapi potential return dia sangat besar, that's one of the reason kita orang decide untuk betul-betul buat bisnes ini. Apabila saya ditugaskan ke Buenos Aires, Argentina, isteri saya tetap dapat menjalankan bisnes ini dari sana. Cabaran kami yang pertama ialah dari segi perbezaan masa, iaitu 11 jam antara Malaysia dengan Argentina. Cabaran yang kedua adalah cabaran jarak, yang mana because of jarak yang sangat jauh ini, kita ada cabaran dari segi team bonding. Akan tetapi benda ini kita boleh atasi dengan adanya online platform. Perjalanan bisnes kami sepanjang 4 tahun dengan Shaklee sangat-sangat exciting dan sangat colourful. Waktu saya mula, saya masih lagi bekerja full time, ada komitmen sepenuh masa, dan bisnes Shaklee dijalankan secara part time kan. Lepas tu bila ikut suami bekerja di luar negara, saya dapat jalankan bisnes sebagai full time. Dan bila buat dari luar negara, kami berjaya buktikan bahawa bisnes ini adalah completely flexible. You boleh buat daripada mana sahaja di dunia, sangat borderless. Bagusnya zaman sekarang ni, bila kita ada teknologi, ada online platform, semua tu dapat diatasi. Yang penting pengurusan masa jangan baik. Jadi memang bila dekat Argentina, saya perlu bangun awal, tidur lewat, dan buat time arrangement supaya saya dapat maksimumkan masa supaya sama dengan team members yang berada di Malaysia dan juga customers yang berada di Malaysia. Untuk reach kepada customers, kami banyak gunakan Facebook dan Instagram. Dan menara ini, bila kita berada kat luar negara, banyak pengalaman baru dan scenery baru yang kita dapat kongsikan dengan follower dan friends. Dengan team members pula, kami banyak gunakan WhatsApp dan juga Zoom meeting. Jadi kami dah siap-siap arrange lah tajuk-tajuk coaching, training untuk reach kepada the whole group dan juga personalized training kepada setiap leaders. Walaupun kami berdua masing-masing ada professional jobs, kami masih fokus pada bisnes Shaklee sebab kami sedar bahawa bisnes ini sangat-sangat rewarding. Pertamanya, dia mengubahkan kualiti hidup, kami rasa lebih sihat. Keduanya, dari segi extra income yang sangat rewarding dan sangat membantu untuk kami capai impian kami. Ketiganya, kami dapat gunakan bisnes ini untuk bantu lebih ramai lagi usahawan-usahawan, team members kami yang sama-sama nak capai kualiti hidup lebih baik dengan Shaklee.
Untuk semua ahli The Jam, kejayaan kami capai rank tertinggi dalam Shaklee Master Coordinator adalah kejayaan kita bersama. Terima kasih banyak-banyak atas segala sokongan anda dan segala komitmen anda. Kini tibalah masa untuk anda pula berusaha dan capai rank tertinggi. Kami sangat committed untuk membantu anda capai kejayaan ini. Have that grit, have persistence, teruskan usaha, jangan putus asa. Masanya akan tiba. Kami ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua upline dan mentor bisnes kami. Terima kasih kepada Kak Hasni Zaisof, kepada Master Hasifah, kepada Master Farhana, Master Fariha, Master Ifa dan Master Haji Roslan. Terima kasih atas doa, atas guide, atas tunjuk ajar selama ini. Dan terima kasih kepada kedua ibu bapa kami, kepada family, close friends, kepada seluruh team member Global Elite Minds, kepada customer kami yang telah bersama kami sepanjang 4 tahun ini. Terima kasih atas segala sokongan anda dan doa yang tak putus-putus daripada anda semua. Hai Jana, tahniah saya ucapkan kepada Master Coordinator Dr. Nurjannah dan juga Master Coordinator Safwan kerana telah berjaya mencapai rank yang tertinggi dalam Shaklee baru-baru ni. Alhamdulillah, kejayaan Jannah dan juga Safwan adalah hasil usaha serta pengorbanan anda berdua bersama-sama dengan Team The Jam. Ini juga adalah hasil daripada doa ibu bapa anda berdua, juga mentor-mentor serta keluarga, ahli keluarga kalian. Kak Cip harap Jannah ingat semua pesanan Kak Cip sepanjang Jannah mengejar Master Coordinator. In any situation and any circumstances, you will always achieve success if you make it happen. Kak Cip percaya, lebih banyak lagi challenges you guys will face in the future in Shaklee's business. But remember one thing, challenges is just a lesson of life for us to grow and become a better leader. Kak Cip percaya, I have no doubt Jannah will be even a greater leader than you are now. I am so proud of both of you. Alhamdulillah. Tahniah pada Dr. Jannah dan juga Safwan. So, pada saya, Jannah and The Jam dah membuktikan yang bisnes Shaklee ini boleh dilakukan dan dengan jayanya, tak kira di mana kita berada, tak kira masa, tak kira waktu. Macam Jannah sendiri berada di Argentina, dan bisnes alhamdulillah berjalan dengan baik dekat Malaysia, dan Jannah berjaya buktikan yang Jannah dapat naik Master Coordinator walaupun tak berada di Malaysia. So alhamdulillah, tahniah saya ucapkan. Semoga terus maju jaya.